Tuhan tidak akan melindungi kita masuk. Sebab itu sholat ketika menghadap kepada Allah itu sahabat kita supaya kita itu berkhusyuk, khusyuk terlebih dahulu. Dan Islam mengajarkan kita selalu menyelesaikan masalah-masalah terutama yang ada di dalam kehidupan manusia. Contoh kemarin banyak sekali harus diselesaikan karena Islam itu adalah menyelesaikan masalah. Islam itu menyelesaikan masalah, sebab itu namanya adalah Islam keselamatan. Islam itu artinya keselamatan, bagi siapa saja yang masuk ke dalam agama Islam dapat bersujud dan sholat kepada Allah. Sebab itu orang yang meninggalkan sholat, ini juga baik. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja, itu menjatuhkan dirinya di dalam kekafiran. Sebab itu banyaklah orang-orang munafik di Indonesia ini. Banyak orang kita mau